Kau tu astagfirullah, di janganlah macam tu sayang. Kesayangan kakak semua jangan macam ni sayang eh. Tak gila. Kakak baik-baik. Aku jawab ya Allah macam mana kau boleh adab eh. Benda ni oh teruk eh. Itulah kan. Eh. Macam mana? Buat sini komen je ni. Akak suruh jawab. Kain apa? Cakap oh, ulat gontong tu, ulat tu. Tapi dia chiffon. Tapi dia... Ya betul. Ini aku selalu lah cakap dengan Niki Farah tu ada. Sebab sekarang ni dia dah tak boleh nak cerita lebih-lebih sebab dia macam mana nak cakap eh? Macam mana nak cakap eh? Ira ada tengah mengalami kifarah kan sekarang? Dia pun dah redha lah. Dia dah redha, dia dah bersyukur apa yang Allah bagi kat dia, dia terima, dia ikhlas. InsyaAllah. So, kita doa yang baik-baik untuk dia juga. Okay, kita doa yang baik-baik juga. Dia dah usul keluar jap tadi. Lepas tu, sekejap lagi surat tak ambil lah. Lepas tu, dia balik lah. Sebab Ira datang kat rumah aku pun sebab nak belajar masak je. Tapi Kak Ira power gila. Orang tak kenal Kak Ira. Masak tom yum. Tak apalah masak tom yum. Apa yang laki dia suka dia masak lah. Itu je. Ira tengah terusul. Ira ni adik angkat Balan. So aku dengan Balan baru setahun lebih nikah. Kan? Dekat 2 tahun lah. Satu bulan satu ni cukup 2 tahun. Sebelum benda ni pun memang Abalan tahu aku memang tak suka Ira. Memang aku tak nak jumpa. Memang aku tak suka gila. Ira pun tahu cerita ni. Betul tak? Ira pun tahu. Tapi bila dah jumpa aku tahu, oh dah kahwin dah. Dah kahwin tak nak buat apa dah. Aku nak bijak dia. Kalau aku kata aku tak suka dia, tak nak jumpa dia, nanti Abalan pula macam yang macam ni aku faham tak? Bila aku kenal Ira lama, selagi dia tidak Dia menghormati aku sebagai kakak. Dia apa orang kata menjaga tata susila dia. For me I'm okay lah sebab dia tak ada bahal dengan aku. Sentiasa sebab aku tahu. Sebab aku tahu Sarah ni orang baik, Ira pun orang baik. Cuma orang kata yelah macam mana kan. Kat mana apa? Kat mananya aku buat baik kau? Kak cuba kau tengok kak, kau pantau sikit pun aku kat mana aku buat baik kau. Okay, aku pegang phone dia. Dia ada satu phone je, okay? Tak, aku pun sentiasa sebab aku tahu. Sebab aku tahu Sarah ni orang baik. Hanya mampu tersenyum, Ira Kazar akui dah terima kifarah. Dah reda, tak boleh cakap lebih-lebih, hanya mampu tersenyum. Ira Kazar akui dah terima kifarah. Kehadiran Ira Kazar bersama isteri kepada pelakon Azlan Komeng iaitu Noh Neelam Ortiz menerusi siaran langsung di TikTok telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan warganet. Menerusi video yang dimuat naik semula, Ira atau nama sebenarnya Fagirah Fatini Kazaruddin dilihat sedang duduk di sisi Neelam sambil bermain telefon. Ketika diajukan soalan tentang kifarah, Neelam berkata Ira telah menerima takdirnya dengan reda walaupun tidak menjelaskan secara lanjut tentang perkara tersebut, manakala Ira pula hanya tersenyum namun tidak memberi sebarang respon. Ira tengah mengalami kifarah sekarang, bukan? Dia pun dah reda, bersyukur dengan apa Allah beri pada dia. Dia terima, dia ikhlas, insya Allah. Kita doa yang baik-baik untuk dia juga. Difahamkan kehadiran isteri kepada pelakon sensasi, Syamsul Yusof itu ke rumah Neelam adalah untuk mempelajari resipi Tom Yam. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata timbul rasa ingin tahu dalam kalangan warganet berhubung isu kifarah tersebut dan meminta mereka untuk mengulas lanjut. Dalam masa yang sama, ada juga yang masih mengecam anak kepada pelakon veteran, Kazar Saisi itu berhubung kontroversi rumah tangganya. Terdahulu, Syamsul membuat pengumuman mengejutkan di Instagram apabila mengakui sudah berkahwin dengan Ira pada 6 Januari lalu, di Thailand. Sekadar info, Syamsul pernah berkahwin dengan aktris Puteri Sarah Liana pada 8 Mac 2014 namun pasangan ini bercerai talak satu pada 14 Jun lalu. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 2 cahaya mata Syaikhul Islam dan Sumayyah.
Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.